Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Idewan Peternak. Terima kasih sudah setia menonton di channel Idewan Peternak. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dulur-dulur semua. Ya, kali ini saya akan menunjukkan tanaman odot ya, tapi yang biasa ya teman-teman. Ini seperti ini tanaman odotnya. Ini ditanam setengah hektar seperti ini, berdampingan dengan sawit. Ini bisa dilihat teman-teman ya, odotnya ini tadi pagi udah sedikit ngaretnya, tinggal ngambil. Bagi teman-teman yang minat bibitnya, monggo datang ke sini, dikasih gratis plus kopi ya teman-teman. Nah, karena apa? Kalau nggak ada yang ngambil, di sini cuman dibakar. Ini bekas kemarin yang dibakar itu teman-teman. Karena sudah terlalu melimpah bibitnya, jadi ya cuman dibakar. Teman-teman kalau ada yang minat monggo ke sini. Selagi ada bibit silahkan diambil. Nah, ini ya teman-teman. Habis dibakar. Tadi itu ada sedikit yang belum dibakar. Ini rencananya mau diambil sama teman kita ini. Ini yang mau ngambil atau meminta bibitnya. Channelnya apa, Mas? Apa channelnya, Mas? Belajar Berternak. Nah, itu teman-teman. Monggo di-subscribe, like dan komentar channelnya Belajar Berternak ya, teman-teman. Nih, beliau ini mau minta bibit odot. Kalau nggak diminta rencananya ini cuman mau dibakar. Makanya cuman diserakin agar kering terus dibakar. Ternyata ada yang minat. Jadi nggak jadi bakar teman-teman. Sampai sana full odot ya teman-teman, tapi odot yang biasa. Ini kurang pupuk jadinya agak kuning. Alhamdulillah. Nah, ini pertumbuhan enggak, belum sampai seminggu ini teman-teman kondisinya. Sudah keluar tunas yang baru. Kalau pengen tahu lokasi saya di mana, saya kasih tahu. Bagi yang belum tahu, lokasinya di Silaut, Nagari Pasir Binjai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat ya teman-teman. Monggo di shot di Google Maps atau yang dekat-dekat boleh datang. Gratis kopi, gratis odot bibitnya. Ini teman kita mau nanam. Mau nanam, rencana mau nanam berapa hektar, Mas? Untuk sementara ini kita cukupkan di seperempat dulu. Nah, nanti jika sudah jadi kita lanjutkan menjadi 1 hektar. Oh, gitu teman-teman. Pokoknya semangat untuk beternak. Kita nih sedang belajar ya Mas Bro ya. Sama-sama belajar ini. Penting untuk ternak kita siapkan dulu di bagian pakan agar ternak kita selalu ada makanan, nggak sampai ke yang kelaparan. Terjamin soal makan memakannya. Oke teman-teman, itu tadi sekilas untuk tanaman odot dan bibitnya. Terima kasih sudah setia menonton. Semoga sukses selalu dulur-dulur semua, sehat selalu, channelnya semakin berkembang dan beternaknya semakin berkembang dan semakin sukses. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.